Balik lagi dengan saya, Ridwan Kete, di channelnya VMX ID. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang MX22 jersey set dari Alpine Star. Perlu kalian tahu, kalau misalkan Alpine Star MX22 ini adalah seri dari jersey setnya yang setiap tahunnya keluar seri terbarunya. Nah, yang sekarang ini disebutnya adalah MX22. Ada 4 kategori dari Alpine Star Jersey Set MX22. Yang pertama adalah Super Tag. Yang keduanya itu ada Tag Star. Yang ketiga ada Racer. Yang keempat itu adalah Fluid. Nah, di Super Tag itu dia mempunyai 2 varian. Varian yang pertama adalah varian Super Tag yang punya 4 warna. Varian yang kedua adalah Super Tag Foster. Dia mempunyai 2 warna. Di seri Tag Star ada 4 varian. Varian pertama yaitu adalah Tag Star Factory, varian kedua adalah Tag Star Graphite, varian ketiga adalah Tag Star Phantom. Yang paling baru dari Tag Star adalah Tag Star Quadro. Selanjutnya ada lagi dari Racer. Seri Racer ini punya juga seri yang terbaru di MX22. Yaitu yang pertama ada seri flagship sama seri squad. Nah, itu cuman satu varian. Yang lainnya ada serinya Supermatic, ada juga serinya Graphite sama dengan Techstar yang Graphite. Terus juga ada Racer Tactical, juga ada Racer Compass. Itu warna-warnanya lebih agak racing dan maco ya. Yang keempat ada serinya Fluid. Fluid itu mempunyai 4 varian juga sama, ini buat yang entry level. Nah, Fluid ini punya 4 varian itu yang disebut Fluid Triple, Fluid Speed, Fluid Chaser, dengan Fluid Graphite. Nah, setiap turunan dari Super Tag itu, mereka mempunyai seri-seri Graphite. Kenapa disebutnya seri Graphite? Karena dia warnanya yang cenderung netral buat dipakai kemanapun pasti bakalan masuk. Nah, kita bakalan ngebahas satu jersey yang cukup fenomenal untuk sekarang, karena Alpine Star ngeluarin seri old school-nya lagi nih, tapi di seri MX22. Nah, nanti kita bakalan undang siapa yang bakalan pakai seri Racer Flagship ini. Ini dia yang disebut dengan Racer Flagship. Dia mengadopsi dari seri terlamanya Alpine Star jersey set. Kenapa saya berani sebut ini serinya old school dari Alpine Star? Kenapa? Karena di sini dia ada logo Alpine Star yang lama. Dan dia ini logonya itu ada serinya. Serinya South Bay, California. Kenapa? Karena dia mempunyai sejarah di South Bay, California. Keduanya, ini ada logo lama yang kayak obat nyamuk. Ini adalah logo pertama Alpine Star yang dibuat oleh Alpine Star dari Itali. Terus, dari desainnya juga, dari permainan warnanya, merah, putih, hitam ini, kelihatan banget old school-nya. Cocok banget buat dipakai di motor-motor dirt bike yang notabene-nya motor-motor lama. Dan celananya juga, ada unsur old school-nya juga. Kenapa? Karena dia munculin logo Alpine Star font yang tahun lama juga dengan warna yang sama, hitam, merah, putih. Kesan old school-nya makin keren lagi. Cocok banget dipakai buat motor-motor jadul. Nah, di sini juga di belakang sini, kalau misalkan kamu pasang nama kamu di sini, nggak bakalan ngeganggu banget kesan old school-nya dari jersey flagship ini. Buat kalian MX lover yang pingin beli jersey set Alpine Star, kalian bisa datang langsung ke VMX atau bisa langsung DM lewat Instagram kita, atau kamu bisa langsung WhatsApp ke admin kita.
Kalau misalkan males ngetik, kalian bisa langsung pilih aja di marketplace-nya kita. Ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak, ada Blibli.com. Oh iya, satu lagi, kita sekarang punya portal yang namanya portal berita tentang MX atau tentang tentang Trabasan, tentang adventure, tentang balap motocross, grass track, semua ada beritanya ada di situ. Kalian bisa klik langsung news.tmx.id. Nanti ada di sini ya. Oke, sekian review dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel TMX ID. Sekian, salam gaspol, ride with us.